saya Nabila Aila Dara dari kelas Sumaya ingin menyampaikan puisi berjudul Muharram. Wahai Sumaya menggelora, ketika matahari terbenam di ujung tahun dan malam mulai menyingkap gelap, adakah kau dengar gemuruh sujud bergelombang seperti ombak di laut tak pernah? Lihatlah dengan rasa, ayat-ayat itu terus saja berirama menyeberangi samudra, dan benua-benua membangunkan jiwa-jiwa yang letih untuk segera berdiri merapatkan barisan menyambut Muharram yang agung. Tidakkah kau dengar air mata Adam yang tumpah dan mengalirnya air bah di bawah bahterahmu? Tidakkah kau dengar untaian mutiara di mata Yusuf yang berkilau dari dalam penjara? Karena cinta juga terbelahnya laut merah yang marah. Dari ruh yang di tangan yang engkau hidup, dengarlah sekali lagi. Bagaimana ketika pertama hujan diturunkan, serta arasyid lauhul mahfuz diciptakan, Jibril pun bersujud karena ia telah diciptakan dari cahaya, juga putra Maryam yang dimuliakan di atas langit. Dengarkah wahai engkau, fajar pagi bercahaya putih, dan embunnya turun dari air mata para syuhada yang merembas ke dalam setiap hati yang bertasbih. Bersama dengan undangan air mata di atas bumi, tempat di mana seluruh gerak akan menjadi mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.